Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini kita akan mengkaji status hukum permainan dadu dan permainan catur, merujuk kepada beberapa kitab turas dari berbagai mazhab. Dalam mazhab Syafi'i disebutkan bahwa permainan dadu itu hukumnya haram secara mutlak, baik disertai dengan unsur perjudian ataupun tidak. Dikarenakan alasannya adalah unsur yang terdapat dalam permainan dadu itu adalah tebak-tebakan dan spekulasi, yang keduanya itu membawaki kepada kebodohan. Di dalam kitab Fathul Mu'in jilid keempat halaman 285 yang teksnya akan kami sertai di dalam video ini, disebutkan bahwa wa mu'tamadun nardi al-hirzu wa takhmin al-mu'addi ila ghayah minas sufaha wal hamaq. Disebutkan bahwa sesungguhnya unsur yang terdapat di dalam permainan dadu adalah spekulasi dan tebak-tebakan yang membawaki kepada kebodohan. Wa kullu ma mu'tamaduhu takhmin yuhramu, dan segala permainan yang terdapat unsur tebak-tebakan lebih dominan di dalamnya maka hukumnya adalah haram. Sama dengan permainan dadu seperti permainan ular tangga, domino dan berbagai permainan lainnya yang memakai dadu, sekalipun tidak ada unsur judi di dalamnya maka hukumnya adalah haram. Ini yang perlu kita perhatikan, karena sebagai masyarakat kita menganggap bahwa permainan dadu itu selama tidak ada unsur perjudian dibolehkan, padahal ini adalah pemahaman yang salah. Dalam mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali dan Hanafi, permainan dadu itu mutlak diharamkan dan tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang keharamannya. Sedangkan permainan catur, maka hukumnya menurut mazhab Syafi'i adalah makruh. Alasannya, karena permainan catur ini, yang pertama sekali melatih strategi peperangan dan melatih pikiran. Sehingga di dalam kitab Fathul Mu'in, jilid 4, halaman 285, disebutkan bahwa perbedaan antara catur dengan dadu, dari sisi hukum catur dihukumi dengan makruh, dikarenakan unsur yang terdapat dalam permainan catur itu adalah hisabud daqiq wal fikri sahih, yaitu kehalusan dalam cara berpikir dan pemikiran yang sahih, atau dengan bahasa lain yaitu karena memakai melatih strategi, dan ini sangat membantu di dalam peperangan. Berbeda dengan dadu, sedangkan dadu unsur yang dominan terdapat di dalamnya adalah tebak-tebakan spekulasi yang sifatnya adalah membawa kepada kebodohan. Kemudian alasan lainnya kenapa syatranji catur itu dibolehkan dalam mazhab Syafi'i, karena hadis-hadis yang menyatakan keharamannya dan mencelanya itu hadis yang menurut Imam Ibnu Hajar tidak termasuk di dalam hadis yang sahih, juga bukan hadis hasan. Kemudian permainan ini telah dilakukan oleh sahabat Nabi Ridwanullahi alaihim ajma'in, juga banyak sekali dilakukan oleh para tabi' tabi'in, di antaranya adalah Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu. Ini menurut mazhab Syafi'i. Jadi hukum dasar bermain catur dalam mazhab Syafi'i adalah makruh dengan berbagai argumen yang barusan kita sebutkan. Namun hukum catur itu bisa berubah dari makruh menjadi haram apabila terdapat salah satu daripada lima unsur. Yang pertama sekali terdapat permainan judi catur disertai dengan perjudian, maka permainan catur itu hukumnya haram. Yang kedua, meninggalkan kewajiban, baik kewajiban kepada Allah seperti sholat atau menuntut ilmu fardhu ain, atau kewajiban kepada manusia seperti meninggalkan memberikan nafkah kepada keluarga di rumah, atau kannya siang dan malam, sehingga pekerjaan itu dianggap sebagai pekerjaan iskatul muru'ah, menggugurkan kehormatan. Demikian juga bisa berubah status permainan catur itu dari makruh menjadi haram apabila lawan main kita adalah orang dari mazhab yang lain, baik mazhab Maliki, Hambali, dan Hanafi. Karena dalam tiga mazhab ini permainan catur hukumnya haram. Kemudian yang terakhir, catur
bisa berubah dari status hukumnya makruh menjadi haram apabila dalam permainan itu mengandung caci maki dan penghinaan. Oke. Kemudian berkaitan dengan permainan-permainan yang lainnya, itu menurut Imam Rafi'i bisa dikiaskan kepada dua permainan ini. Imam Rafi'i dalam kitab Fathul Mu'in beliau berkata, dan dikiaskan dengan dua permainan ini, yakni permainan catur dan dadu. Kullu ma ya'tamad al-fikr wal hisab la yuhramu. Adapun permainan-permainan yang unsur terdapat di dalamnya adalah strategi dan mengolah pikiran, maka tidak diharamkan. Wa kullu ma mu'tamaduhu at-takhmin yuhramu. Adapun permainan-permainan yang mengandung unsur tebak-tebakan, maka hukumnya haram. Jadi pada hari ini, misalnya permainan online seperti permainan domino hide, domino dan sebagainya, maka itu mengandung unsur takhmin, mengandung unsur tebak-tebakan. Karena itu maka permainan domino hide itu hukumnya adalah haram, sekalipun tidak terdapat unsur perjudian di dalamnya. Dan itu masuk di dalam kategori an-nardu, yaitu tebak-tebakan. Di mana terdapat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melarangnya. Man la'iba an-narda faqad asha Allahu wa rasulah. Siapa yang melakukan permainan dadu atau tebak-tebakan, maka dia sungguh bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Man la'iba bi-nardashir faka'annama ghamasa yadahu fi lahmil khinzir wa dami. Siapa saja yang bermain dadu, maka dia sungguh telah meletakkan tangannya di atas daging babi dan di atas darahnya. Artinya dosa orang yang bermain dadu itu seperti dosa orang yang memakan babi dan meminum darahnya. Ma'alallah, semoga kita tidak termasuk dalam pelaku dosa tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.